Selamat tengah malam para pendengar Ria 897. Saya KC kembali bersama anda dalam satu lagi episod kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang anda alami. Sebelum itu saya ingin mengingatkan anda dan diri saya supaya hanya kita harus menganggap mendengar rancangan misteri jam 12 sebagai satu hiburan saja. Ingat, jangan kita terlampau taksub, mudah percaya dan terikut-ikut dengan setiap apa yang diketengahkan. Jangan sampai kita salah akidah. Saya akan jemput anda untuk hubungi saya di 669-11897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Pendengar Ria 897, saya akan mulakan kiriman email yang pertama. Pengirimnya bernama Sharifa Auda. Kisahnya tentang orang minyak. Apa kabar Casey dan para peminat rancangan misteri jam 12? Kakak bernama Sharifa Auda ingin berkongsi satu pengalaman. Untuk pengetahuan Casey, baru saja kakak diperkenalkan oleh seorang rakan mendengar rancangan misteri jam 12 dari Radio Ria Singapura melalui online. Sejak malam pertama mendengar rancangan ini, terus kakak melekat. Kadangkala susah nak cakap tidak untuk mendengar rancangan misteri jam 12. Tapi mujurlah. Katanya Kak Sharifa Auda, ada laman YouTube. Pendengar-pendengar dari Singapura telah pun muat naikkan kisah-kisah yang dirakamkan. Sebab kakak hanya boleh mendengar rancangan ini pada hari Jumaat. Hari-hari yang lain anak bersekolah. Jadi harus bangun awal untuk siapkan anak-anak pergi sekolah. Tujuan kakak mengirimkan email ini kepada Casey di Singapura dalam rancangan misteri jam 12, tolonglah bacakan pengalaman kakak. Untuk pengetahuan Casey, kakak seorang pendengar dari negeri Pahang. Kisah ini tentang penampakan orang minyak yang dialami oleh anak gadis kakak. Anak gadis kakak berusia 14 tahun, Casey. Pada malam yang disebutkan, anak gadis kakak beberapa kali katanya nak tidur bersama dengan kakak. Ini kerana kita baru saja menonton filem seram. Waktu itu ingat lagi Kisi, filem yang kakak tonton dengan anak gadis kakak adalah filem Jangan Pandang Belakang. Walaupun filem itu dah pun ditayangkan, dah lama dikeluarkan VCD-nya, kakak dengan anak memang belum pernah menonton filem yang disebutkan. Jadi kisah yang ingin ceritakan, kakak dapat VCD tersebut dari seorang rakan. Setelah menonton VCD itu, anak minta izin untuk tidur dengan kakak. Tapi kakak beri alasan, jangan takut, tidak ada apa-apa. Malah anak mati-mati nak tidur dengan kakak. Sampaikan kakak kata, tak apa, ibu tidur dengan kamu. Ya, ibu tidur dengan kamu, Mas. Lepas Mas dan nyanyak tidur, nanti ibu masuk bilik, eh. Akhirnya anak kakak setuju. Kakak pun masuk dalam bilik anak kakak dan cuba lelapkan dia, cuba tidurkan dia. Casey, entah macam mana kakak boleh terlelap sama di atas katil dengan anak yang sedang nyenyak tidur. Kakak terbangun pada malam yang disebutkan kerana terdengar hentakan kaki dalam bilik anak. Casey, pendengar Ria 897, apabila kakak buka mata perlahan-lahan, ternampak Casey, tingkap dalam bilik anak terbuka luas. Angin tiup kencang masuk ke dalam bilik. Kakak baru nak bangun apabila ternampak kelibat seorang lelaki, badannya seluruh anggota hitam. Muka, tangan, kaki, badan semua hitam belegam. Kakak mula terpekik sekuat-kuatnya. Anak kakak bangun, terus menangis ketakutan melihat keadaan kakak yang tidak boleh dikawal, katanya Kak Sharifa Auda. Orang kampung sebelah
yang lepak malam belum lagi tidur, terjaga, ada juga yang berlari menuju ke arah rumah kakak. Sebab kalau di kampung kakak, bila malam tiba, memang sunyi sepi. Sesiapa yang pekik pun boleh dengar. Dengar jauh daripada mana kakak pekik. Mendengar Ria 897, beberapa orang kampung setelah keadaan dapat diredakan, dipendekkan cerita, beberapa orang kampung, kata Kak Sharifah Auda, telah mendakwa ternampak seorang lelaki yang berlumuran satu badan dengan minyak hitam lari meluru keluar dari tingkap bilik anak kakak. Selepas kejadian itu, barulah Kisi. Untuk pengetahuan Kisi, mungkin pendengar-pendengar di Singapura tidak tahu. Di kawasan Malaysia, dikejutkan dengan kabar berita penampakan orang minyak yang mengganggu anak-anak gadis di bawah umur. Sampai ke saat ini, ke hari ini, tak tahu siapakah dalang di sebalik perbuatan yang keji itu. Tapi pastinya, apa yang kakak tahu, mengikut pihak-pihak tertentu, anak-anak gadis bawah umur inilah dipilih sebagai mangsa ilmu hitam yang dipelajari oleh lelaki tersebut. Terima kasih dan selamat tengah malam, Gizi. Itu dia kisah yang pertama daripada Kak Sharifah Auda dan anaknya Mas, ya, yang berkongsi pengalaman kisah gangguan dalam rumah. Dan sejauh mana kebenaran tidak pasti, tetapi saya juga pernah dengar berita tahun lepas tentang penampakan orang minyak di Malaysia. Tapi berita yang saya dengar bukan di Pahang, eh. Yang saya tahu, yang dilaporkan tak salah saya di kawasan Johor, kalau tak silap saya lah. Dan ini penampakan orang minyak, sehinggakan berita itu dikatakan kabar berita gangguan makhluk orang minyak ni telah pun tersebar luas di kawasan ataupun di akhbar-akhbar tempatan di seberang. Sejauh mana kebenaran, hanya mereka yang membuatnya, melakukannya tahulah, eh. Dan bagaimana dengan pendengar-pendengar dari seberang tambak lah, kalau anda tahu tentang berita ini, ada perkembangan terkini ke? Mungkin itu hanyalah mainan saja, ataupun memang gangguan itu memang wujud dan apa ni, mereka yang dikatakan terlibat ni masih lagi berleluasa, bagaimana? Saya akan teruskan dengan pengalaman berikut ini juga dari orang seberang. Kali ini dari Pahang kita turun, turun ke negeri Melaka. Pengalaman yang diceritakan oleh seorang pendengar, namanya Zaidi Isnin. Ya, Zaidi Isnin berkongsi peristiwa pengalaman beliau dan juga rakannya. Katanya di sini, saya dengan rakan saya waktu itu berlakunya perkara ini sekitar tahun 1998. Wah, lama tu, eh. Sekarang dah tahun 2012. Jadi lebih kurang mungkin 12 tahun lamanya kisah ini berlaku. 1998, pengalaman saya dan rakan saya, kata Zaidi Isnin. Kami berdua, waktu itu memang saya dengan rakan memang pemalas. Kami tidak bekerja. Disuruh ibu, disuruh bapa untuk mencari kerja, kami katakan iya, tetapi kami sering kali, kalau dah jumpa rakan-rakan, duduk di warung, akan duduk sampai ke malam. Bila balik, dah kepenatan. Keesokan hari, tidur sampai ke maghrib. Itulah dulu hidup saya, memang tidak melakukan benda-benda yang mendatangkan manfaat kepada saya mahupun kepada keluarga, kata Zaidi Isnin. Sampai kan satu hari, bila saya dengan teman-teman duduk berfikir bagaimana agaknya nak dapatkan duit secepat mungkin dan senang, saya dengan teman sedang duduk di warung berdekatan dengan rumah kami, Kisi. Datang seorang pakcik yang mendengar perbualan saya dan rakan, dua orang rakan saya. Kami bertiga sedang duduk berbual. Pakcik ni datang dan memberitahu kami nak buat duit dengan cara mudah dan senang. Aku ada jalan, tapi kau mesti ingatlah. Kalau kau nak, kau cari aku. Kemudian dia mengeluarkan kertas. Dia koyakkan kertas. Di hujungnya, dia meminta saya pena. Tapi saya tidak memiliki pena. Meminta pena daripada pegerai yang berniaga. Dia tulis nombor telefon rumahnya. Apa-apa kau cari aku, ini nombor telefon aku. Dia tinggalkan nombor telefon dan beredar dari sana. Saya dan rakan-rakan tertanya-tanya, apakah mungkin tawaran yang diberikan, pekerjaan apa ini yang mendatangkan hasil yang lumayan dalam masa yang singkat.
Pada hari kedua, kawan saya mati-mati nak telefon nak jumpa dengan pakcik ini tapi saya tak sedap hati, KC, kata Cik Zaidi Isnin. Saya rasa ragu-ragu, mungkin kami akan ditipu. Akhirnya, setelah lebih kurang 2 minggu lebih, apabila saya dapat rasakan tekanan dari ibu dengan abah saya yang katakan kalau saya tak ada duit dan tak cari kerja, saya akan disuruh keluar dari rumah. Barulah saya sendiri, saya seorang diri yang memegang nombor telefon itu, menelpon pak cik yang kami berjumpa 2 minggu yang lalu tanpa pengetahuan rakan-rakan saya. KC, saya pergi ke rumah pak cik yang terletak di jalan ... berdekatan dengan tempat kami lepak di warung yang disebutkan awal tadi. Bila sampai rumah pak cik sekitar pukul 5 petang, pak cik itu ada di rumah menantikan kedatangan saya. Dia mengatakan pada saya, senang, kalau nak cari duit, saya harus menggunakan barang ini dan apa jua keuntungan yang saya raih, saya kena beri dia sesuatu. Apa yang saya kena berikan adalah sesuatu luar jangkauan saya. Katanya di sini, saya kena hadiahkan dia seorang anak gadis. Dan saya tercengang, nak buat apa? Adakah pak cik akan bunuh gadis tersebut? Jangan kau jadi bodoh, aku bukan nak bunuh. Senang. Engkau hadiahkan aku seorang anak gadis, datang ke rumah aku, kata pak cik itulah. Aku tahulah apa aku nak buat. Pendengar Ria 897. Dipendekkan cerita, rupa-rupanya saya diberi menjaga makhluk yang dipanggil sebagai hantu toyol. KC, hidup saya memang lumayan dengan duit. Sampaikan ibu dengan abah saya tak percaya dari mana dapat duit. Kisah diteruskan. Saya lompat ke rangkap seterusnya sebab rangkap di atas ni tak perlulah saya ceritakan. Banyak perkara-perkara yang tak boleh saya kongsi di udara. Minta maaf pada Encik Zaidi Isnin kalau sedang mendengar sekarang ini. Akhirnya senang, KC. Saya menarik anak-anak gadis di kelab-kelab malam. Hidup saya 24 jam. Bangun lambat, malam keluar, pergi kelab malam dengan teman-teman rakan-rakan. Satu persatu anak-anak gadis saya pancing. Pancing mereka dengan duit, ikut saya balik kemudian. Balik ke rumah, bukan rumah saya, rumah Pak Cik Man bukan nama sebenar. KC, saya diarahkan membawa budak ini masuk ke dalam sebuah bilik. Bilik ini kosong. Bila budak itu dah tak sedarkan diri terbaring, pintu ditutup. Saya tidak ada di dalam. Pak Cik Man pun tidak ada di dalam. Malah kami berdua berada di luar rumah. Saya terus pulang selepas saya hantar budak itu ke rumah. KC, dipendekkan cerita, apabila tembelang saya pecah, ibu dan ayah sampai marah dan saya dibuang dari rumah. Pada mulanya hidup seronoklah. Walaupun dibuang keluarga, duit masih banyak. Lama-kelamaan, barang makan tuan, KC. Sebab anak-anak gadis yang saya bawa dah tidak mencukupi permintaan yang luar biasa. Dipendekkan cerita, kata Zaidi Isnin, akhirnya saya menjadi kurus kering. Benda itu makan dalam, KC. Sekarang ini saya masih berubat. Kalau KC nak tahu, saya menghidapi penyakit barah yang aneh, iaitu barah tulang. Perlahan demi perlahan, tulang saya akan mula reput dan membuat saya tidak boleh berjalan. Sekarang ini berkerusi roda. Saya mengirimkan email kepada KC supaya menjadi satu iktibar pada semua. Jangan memilih jalan yang sesat untuk meraih keuntungan ataupun kekayaan. Pilihlah jalan yang dirahmati, yang diredoi. Sebab sekarang saya baru tahu, bila saya membawa anak gadis pergi ke rumah Pak Man bukan nama sebenar, anak gadis tersebut ditiduri oleh beberapa ekor jin yang dipelihara oleh Pak Man. Bagaimana saudara peringat Ria 897? 2 kisah dari orang seberang tambak berkongsi pengalaman. Benar atau tidak, ingat, setiap kisah hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya ini, pengalaman yang dialami oleh seorang pendengar dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini daripada pendengar kita yang bernama, mana ni, Hasna.
Hasna kata, apa khabar Kisi? Khabar baik. Malam ni kisah pastinya yang best-best ya. Boleh bacakan kiriman pengalaman saya. Nama saya Hasna dan saya ingin berkongsi satu pengalaman yang pendek saja. Saya dengan suami dalam kenderaan pulang dari supper. Yalah, waktu malam. Jadi suami ni ajak saya memandu dan lalu dekat kawasan Mandai. Di sana ada satu perhentian bas yang cukup terkenal, kata suami, dengan penampakan ada budak perempuan ataupun gadis akan duduk di bus stop itu tak kira waktu. Khususnya kalau lepas waktu bas operasi, akan kelihatan gadis duduk di bus stop. Bila suami ceritakan, saya pada mulanya tak naklah, takut. Tapi tahu saya sejauh ini tak pernah pun nampak Kisi, makhluk yang digelar hantu oleh manusia. Jadi saya pun kata pada suami, alah bang, abang percayalah cakap-cakap orang ni semua. Orang ni banyak cerita, tapi tak akan jumpa punya, sebab tak semua orang boleh melihat. Jadi suami kata, okeylah, kalau awak cakap macam tu, maknanya awak okeylah nak pergi. Saya memang nak tengok. Jadi saya pun benarkan suami. Suami pergi ke bus stop perhentian bas yang disebutkan di salah sebuah kawasan di Mandai, Kisi. Jadi kata Hasna, dipendekkan cerita, bila sampai dekat bus stop yang disebutkan, memang tidak kelihatan seorang gadis pun. Malah orang tidak ada sesiapa pun di bus stop ataupun perhentian yang dimaksudkan. Saya toleh tengok suami, bang, kan saya dah cakap, mana ada bang. Suami saya pun kata, awak jangan bongkak, nanti awak nampak, awak sendiri yang takut. Jadi pendengar Ria 897 FM, kata Hasna, bila saya lakukan sesuatu, saya ternampak sesuatu yang menakutkan. Jadi pendengar Ria 897, bila suami dah lalu tepi perhentian bas, jaraknya lebih kurang mungkin 20-30 meter, setelah Hasna berbual dengan suaminya, kata Hasna, saya toleh ke belakang dalam keadaan kenderaan yang bergerak dengan perlahan. Bila saya toleh, saya tengok tempat duduk bawah, tidak nampak apa-apa. Bila saya nak pandang depan balik, Casey dalam keadaan sedang nak pusingkan kepala saya, kembali pandang ke hadapan, saya rasa macam ternampak ada sesuatu berada sedang duduk di bumbung perhentian bas yang disebutkan. Ya Allah, Kisi. Saya ternampak, saya toleh balik, hilang. Keadaan saya dapat lihat tu hanya beberapa saat. Tapi ketakutan yang saya alami memang cukup menyeramkan. Saya pandang ke hadapan. Saya tak beritahu suami sesuatu pun sebab takut nanti suami bahasakan saya. Sepanjang perjalanan suami saya dah tahu dah yang ada sesuatu tak kena, mungkin saya dah ternampak. Suami sengaja ajak saya pergi sana, pergi sini, makan tempat-tempat yang lebih dapat menenangkan hati saya. Barulah bila dah dengar azan subuh, kami tidak pulang. Kami singgah di salah sebuah masjid berdekatan dengan rumah, Masjid Ash-Shakirin Kisi, untuk tunaikan solat subuh bersama. Setelah itu, barulah saya dengan suami pulang ke rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Waktu sekarang di Ria 897 FM, 12.47 tengah malam. Selamat tengah malam semua dan kisah dari Hasna. Katanya salah sebuah perhentian di kawasan Mandai. Dilaporkan oleh suaminya, dengar beberapa cerita yang diberitahu oleh rakan-rakan, penampakan seorang gadis. Tapi itu bukan kisah yang ingin saya sentuh. Tapi tentang seseorang yang rasa mengatakan, ya, macam menunjukkan sifat riak, sifat riak sombong, eh. Bukan sombong macam mana. Alah, ni semua tak ada benda lah, eh. Lazimnya orang-orang yang macam inilah selalu yang kena gangguan. Jadi berbaloi tak kalau kita menunjukkan yang kita ni terlampau berani ataupun riak macam tadilah kisah yang diketengahkan oleh Hasna. Dan suami telahpun saya rasa dapat mengesanlah, eh, gerak-geri tingkah laku isterinya lain dari yang lain. Dan suami pun tak naklah tanya panjang-panjang sebab isteri mungkin tak nak mengaku seperti kata Hasna lah. Saya tak nak sampai suami saya tahu, tapi suami pun dah tahu sebab isteri dah ternampak sesuatu yang beliau tak pasti apalah. Tapi yang penting suami tu tidak pulang terus ke rumah, malah
melengahkan masa, ya, singgah sana singgah sini, dan akhir sekali telahpun mereka suami isteri menunaikan solat subuh di Masjid Ash-Shakirin untuk mungkin hilangkan rasa takut, dan akhirnya barulah mereka pulang ke rumah. Itu pengalaman yang cukup menarik, ya, di bus stop Mandai. Sebenarnya ada beberapa kisah juga yang sama tentang penampakan gadis. Ada juga yang mengatakan nampaklah, ya, di perhentian bas tu sedang duduk, ada kata sebelah atas. Jauh mana kebenaran saya pun tak pasti. Dan kisah berikut ini ingin saya sentuh, dan anda yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran 669-11897. Apa khabar Kisi, peminat rancangan Misteri Jam 12? Saya ingin ceritakan, berkongsi satu peristiwa pengalaman yang cukup menakutkan berlaku. Dan ini kiriman daripada peringkat kita, namanya Zulfadli, yang menetap di Bedok North. Katanya, Zulfadli, kisah pengalaman saya yang menyeramkan ini berlaku pada tahun 2005, Kisi. Waktu itu, saya masih lagi bersekolah di salah sebuah kampus di Singapura. Uni campus lah, eh. Di salah sebuah uni campus di Singapura. Saya tak nak sebutkan nama uni campus yang disebutkan oleh Zulfadli di sini, tahun 2005. Dan saya berada di sekolah agak lambat lah, sekitar 9 lebih malam masih lagi berada di sekolah. Dan saya waktu itu setelah ulang kaji pelajaran, sebab peperiksaan dah nak dekat, 9 lebih malam saya nak pulang daripada tempat saya belajar. Saya harus jalan di satu kawasan ni, barulah sampai keluar dekat bus stop di mana saya akan naik bus untuk pulang ke rumah. Jadi Zulfadli menceritakan, sampai dekat satu sudut ni ada tempat penuh dengan rumput dan juga bunga-bunga. Di sana ada batu-batu yang tinggi, tempat pelajar-pelajar di sekolah saya duduk. Duduk mungkin tunggu kawan-kawan, duduk menikmati kecantikan taman kecil di sana. Jadi sedang saya jalan keluar dari bangunan, depan saya ni taman yang disebutkan lah, dan ada batu tu untuk tempat duduk. Jadi dari jauh, kata Zulfadli, kelihatan seorang budak, seorang pelajar, pelajar wanita sedang duduk di sana seorang diri 9 lebih malam. Saya tak fikir yang bukan-bukan. Semakin dekat saya menghampiri pelajar tersebut, dapat bau wangi, mungkin minyak wangi yang dikenakan. Akan tetapi, kata Zulfadli, Casey, entah macam mana Casey, minyak wangi ataupun wangian yang digunakan oleh pelajar tersebut membuat saya rasa takut. Casey, baunya cukup seram. Saya tak tahu bagaimana nak tulis jelaskan bau yang dapat saya bau pada malam tersebut. Baunya memang menyeramkan. Jadi bila dah hampir lalu depan budak tu, dalam hati saya, saya istighfar berkali-kali. Budak-budak tu hanya duduk seorang, seorang diri, dan keliling tidak ada sesiapa. Saya pun jalan lepas budak wanita ataupun pelajar perempuan tersebut. Lebih kurang beberapa tapak, saya toleh ke belakang nak tengok. Kisi, bila saya toleh, budak perempuan ataupun pelajar perempuan tersebut yang saya lalu di hadapannya hilang sekelip mata. Kisi, dah lama saya tak takut macam ni. Dengan segera, beg sling yang saya bawa, saya peluk erat-erat dan saya lari. Sambil itu, saya baca Al-Fatihah sekuat-kuatnya, Kisi. Sampaikan saya tak sedar yang saya berada di main road dan ada beberapa pelajar yang lain memerhatikan saya. Buat saya malu saja, kata Zulfadli. Bila sampai di bus stop, barulah dapat lega dan tenangkan diri. Kalau Kisi tanya kepada pelajar-pelajar di Unicampus ... ini, mereka tahu Kisi, tempat taman yang saya sebutkan ini memang kalau dah malam hari pasti banyak penampakan, antaranya bekas pelajar. Dikatakan pernah mati dekat kawasan itu kerana bergaduh dengan pasangan kekasih. Sejauh mana kebenaran saya tak pasti, tapi saya dah ternampak, saya pun dah percaya. Baik, bagaimana agaknya pengalaman-pengalaman, kisah-kisah yang diketengahkan pada malam ini? Itu dia dari Zulfadli di salah sebuah Unicampus. Saya juga pernah dengar orang cakaplah tentang Unicampus yang sama, tapi saya tak boleh sebutkan, takut nanti tak ada ramai pelajar nak masuk Unicampus.
Nanti jumlah pelajar menurun, siapa yang kena dipersalahkan? KC juga. Jadi itulah salah satu pengalaman. Dan juga di salah sebuah politeknik di Singapura, pernah juga diceritakan oleh seorang pelajar, saya pernah ketengahkan kisah ini, di tempat letak kereta, bahagian hujung, politeknik yang disebutkan dalam kisah tempoh hari, dikatakan betul-betul berdekatan dengan hutan. Jadi di hutan tu, saya pernah nampak hutan dimaksudkan, ada macam track tau, ada bukit, ada macam slope kecil, dan kemudian ada macam track lah, dan masuk ke dalam hutan. Di sana pernah beberapa pelajar kirimkan email pada saya, penampakan ada budak perempuan berjalan menaiki track tersebut, dan kemudian masuk ke dalam hutan, tak tahu apakah tujuan dan sebenarnya siapa yang mereka lihat. Tapi apa jua pun, ingatlah rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan saja. Macam-macam kisah pada malam ini, dan juga yang ini daripada Wak Kasman berkongsi pengalamannya. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wak Kasman, saya seorang pemandu teksi. Sebab KC lah saya belajar macam mana nak SMS. KC, dan harap KC dapat terima kiriman saya ini, Wak Kasman. Terima kasih. Sebab kalau KC terima, saya akan kirim satu pengalaman, bukan saya, dari seorang pemandu rakan yang baru pandu teksi 3 bulan kena gangguan. Tolong KC baca. Kalau boleh, saya akan ketengahkan nanti kisahnya. Boleh Wak Kasman ? Wah, ni kira test lah. Wah, pandai Wak Kasman belajar SMS . Jadi Wak Kasman, saya terima kiriman SMS anda, dan boleh kirimkan pengalaman rakan anda yang katanya baru 2-3 bulan lah belajar memandu, ataupun lulus memandu teksi dan baru pandu teksi lah. Jadi kita akan dengar, tunggu, nantikan pengalaman Wak Kasman dan rakannya pemandu teksi. Baik, yang lain boleh hubungi saya di 669-11897. Yang ini daripada Kak Rita kata, KC, rumah kakak ni di Tanglin Hop, dan rumah kakak betul-betul tepi tangga. Kakak tinggal tingkat 4. Baru-baru ini, bila mendengar rancangan KC, membuat kakak rasa lebih takut. Sebab anak kakak pernah terbangun di waktu malam kerana dia mengatakan ada gangguan di luar rumah. Jadi kakak tanyakan, wah, cakap ni dah meremang dulu rumah . Bila kakak tanyakan, kata Kak Rita lah, apa gangguannya? Jadi dia mengatakan dengar bunyi suara perempuan menyanyi di luar tingkap bilik. Pada mulanya, kakak pun kata mungkin agaknya terdengar lain tak. Kakak cubalah tenangkan anak dengan cakap mungkin dia bermimpi dan sebagainya. Dan lama-kelamaan, beberapa hari kemudian, anak kedengaran suara yang sama, kata Kak Rita. Jadi kakak pun kata pada anak, okey tak apa, malam ni Mami tidur bilik Ina, okey? Jadi kakak pun dengan anak tidur sebilik. Dan bila tidur sebilik dengan anak, tak boleh tidur di atas katil lah, terpaksa tidur di lantai. Kakak dengan anak tidur di atas lantai beralaskan tilam yang besar. Sedang kakak tidur, anak kejutkan, bu bu bu, katanya sinilah. Mi bangun mi. Lepas tu dia kata, dengar tak? Kakak cuba dengar, tak dengar apa-apa pun KC. Jadi kakak pun kata, tunggu sekejap. Kakak pun step berani lah, keluar dari bilik. Kakak buka pintu depan, keluar dari rumah. Bila berada di koridor pakai selipar, nak menghampiri tepi tangga rumah kakak, bulu roma meremang KC. Walaupun tak dengar apa yang anak dengar, tapi kakak dapat rasakan macam ada sesuatu sedang duduk dekat tepi tangga rumah. Ya Allah KC, hanya Tuhan yang tahu perasaan. Terus kakak ke belakang pusing, masuk dalam rumah, kunci pintu dan ajak anak tidur bilik kakak. Dan untuk beberapa malam inilah, sampai ke saat ini, memang bilik anak sekarang waktu malam tidak lagi digunakan. Nasib baiklah suami kakak bertugas malam. Kalau tidak KC, takkanlah anak nak tidur dengan suami dengan kakak kan? Jadi inilah pengalamannya. Terima kasih dan selamat tengah malam. MJ12 memang best, dari Kak Rita. Okey, kita akan terus ke ujung talian . Macam-macam orang telefon saya ni. Hello, selamat tengah malam. Siapa tu? Hello. Okey, kita terus dengan pemanggil seterusnya. Hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Assalamualaikum. Sisi . Ya, siapa ni? Ni Glenn. Glenn. Okey, ada kisah misteri . Ada satu . Silakan. Aku dengan kawan aku ada 5 orang.
ada 5 orang dekat dekat Changi Beach. Abi aku seorang. Abi aku seorang tidur. Abi kawan aku semua macam keluar-keluar pergi adventure. Abi abi aku masih aku call nak call kawan aku. Abi Abi kawan aku cakap tunggu 5 minit. Abi aku cakap okey. Abi suddenly ada orang panggil nama aku. Abi aku tengok tak ada orang pun. Abi aku panggil aku call kawan aku. Dia cakap okey sekarang dia patah balik. Abi semua orang patah balik. Abi dah lama. Abi aku cakap ada orang panggil aku lah. Abi kawan aku cakap kat mana? Kat sini lah. Abi kawan aku cakap kau ada dengar? Ada. Abi kawan aku cakap kawan aku cakap dia dah dengar ada suara. Abi aku macam ada dia dah kena satu kali. Abi dia cakap dah sekarang kau kena. Abi aku cakap ada orang perempuan. Abi aku nak tidur Abi aku pergi tengok dia ada. Abi aku tidur. Kawan aku cakap tak nak tidur lagi. Nanti dia datang kacau kau. Abi aku cakap okey. Abi 3 jam 2 jam. Abi kawan aku cakap okey kau nak tidur lah. Abi kita semua dah ngantuk kan. Abi kita macam rasa lah macam susah. Abi aku tengok perempuan tu suddenly hilang. Jadi apa yang anda lakukan setelah lihat wanita tu hilang? Anda buat apa? Cabut lari ke macam mana? Abi macam sadar hilang. Tak cabut. Kita dah nampak Abi. Dia cakap bye-bye. Abi cabut hilang. Macam hilang sendiri lah. Terima kasih Glenn ya. Terima kasih. Kembali, itu dia pengalaman dari seorang pendengar namanya Glenn berkongsi kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih bagi anda yang memantau siaran Ria 897 FM. Di sini ada kisah ingin disentuh datangnya daripada seorang pendengar namanya Haji Husin. KC, semalam saya tak dapat dengar rancangan Misteri Jam 12. Akan tetapi anak saya telah pun kasih saya dengar melalui YouTube. Dan terdengar semalam ada seorang pendengar berkongsi tentang perbuatan mereka mencampak garam kasa di Bedok Reservoir. Adakah benar kisahnya sedemikian? Jadi saya di sini, Haji Husin, ingin menyentuh sesuatu. Garam kasa tu memang benar digunakan dalam sesi perubatan. Tapi jangan sampai kita salah percaya. Garam itu dijadikan sebagai satu bahan. Bukanlah garam itu yang membantu kita untuk merawat, mencegah sesuatu dari berlaku. Semua ini datang dari Yang Maha Esa. Atas izinnya sahaja. Jadi sentuh tentang garam kasa. Memang makhluk-makhluk tak suka kalau dicampak garam kasa. Malah mereka
akan bertindak lebih tegas dan keras. Kadangkala, dengan tindakan yang tegas dan keras boleh membuat seseorang itu yang cuba seolah-olah menjatuhkan mereka sebagai seorang musuh boleh mendapat sampaikan menjadi paralyzed ataupun paralyzed ataupun lumpuh, kata beliau lah. Jadi berhati-hatilah sebab ada beberapa rakan yang dahulunya merupakan tukang ubat yang dikatakan juga ramai datang dapatkan khidmat. Dan biasalah kisi, antara bomo dengan bomo pun ada yang tak setuju. Jadi si A gunakan bomo B, si C gunakan bomo D. Bomo yang D ni tidak begitu kuat. Mungkin ilmu yang dia miliki, kadam yang dia pelihara tidak begitu kuat. Kadam yang dihantar oleh bomo B lebih kuat. Bila datang menyerang, bukan sahaja kadam bomo D ini dapat dihapuskan, malah tuan yang menjaga kadam tersebut sekarang ini lumpuh di hospital. Jadi berhati-hatilah, jangan bermain dengan api. Apa jua minta pada Yang Maha Esa, insya-Allah setiap doa hambanya akan terjawab. Terima kasih. Selamat tengah malam. Dan terima kasih bagi anda yang sedang bersama saya dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi setia menemani saya. Dan ada yang suka dengan lagu-lagu yang diputarkan, terima kasih. Dan pastinya juga di Facebook Ria 897, ya, kita ada Mr. DJ on Facebook. Es krim 20 sen. Setiap lagu yang berkumandang mesti ada dia hantar video klip. Bagus lawak ni es krim. Jadi orang-orang tak tertanya, ni lagu apa? Ni lagu apa? Ni pendengar-pendengar yang baguslah membantu saya. Terima kasih kerana menjadi DJ Facebook Ria 897 Es krim 20 sen. Baik, saya akan teruskan dengan kisah pengalaman anda. Dan Misteri Jam 12 pastinya hanya satu hiburan saja. Yang ini ada kisah ingin saya bacakan tentang topeng. Topeng barongan yang disimpan. Sebenarnya topeng barongan yang dimiliki, ya, kisah pengalaman ini dikirimkan daripada seorang pendengar. Mana kiriman? Kejap, tadi dah baca. Ini dia. Kiriman daripada seorang pendengar. Namanya Kak Rabiatul. Kak Rabiatul mengatakan beliau dan suami pernah bercuti di Indonesia dan suami pernah membeli sejenis topeng. Yang dikatakan topeng itu topeng barongan, dibawa pulang ke Singapura, disimpan dalam rumah, dijadikan perhiasan. Dan topeng itu telah pun diletakkan di dalam satu kabinet kaca, ya, dalam satu kabinet kaca yang dimilikilah. Dan katanya Kak Rabiatul, topeng itu telah pun mengganggu kakak dan keluarga kecuali suami. Kesi nak tahu kenapa? Anda nak tahu kenapa? Kenapa agaknya suami tak diganggu, Kak Rabiatul dan anak-anaknya diganggu dalam rumah? Sehingga kan bila saya baca kisah dari kiriman SMS ini, topeng itu membuat keluarga Kak Rabiatul, khususnya anak-anak dan Kak Rabiatul dengan suami ini berpecah. Kisahnya kita teruskan, Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, kisah dari kiriman SMS ingin saya sempurnakan Kak Rabiatul. Jadi sedikit sebanyak anda dah tahu tentang gangguan dalam rumah mungkin berasal dari topeng yang suami beli ketika Kak Rabiatul dan suami pergi bercuti di sana, di Indonesia. Bila pulang, topeng itu telah pun diletakkan dalam satu almari kaca di ruang tamu rumah. Dan kata Kak Rabiatul, orang yang pertama kena gangguan dalam rumah adalah anak gadis kakak. Pertama kali dia nampak topeng itu suami letakkan dalam almari kaca, dia menjadi takut sampaikan dia marah abahnya supaya jangan letakkan topeng tersebut. Tapi abah tidak mendengar kata-kata anak. Malah bila kakak tengok topeng tersebut, bila terbangun di waktu malam, bila berada dalam rumah seorang diri, tak kisahlah kisi, 8 malam, 9 malam, memang menakutkan topeng barongan yang dibeli oleh suami. Suami kakak ini, kata Kak Rabiatul, adalah seorang seseorang yang suka, ya, menyimpan barang-barang yang dikatakan purbakala, barang-barang yang klasik yang dibeli dari Indonesia. Angklung dia ada simpan. Dulu angklung dijadikan perhiasan. Juga kisi pernah diganggu. Tengah-tengah malam ketika kami anak beranak tidur, dengar orang main angklung. Beritahu suami, suami tak percaya. Tak pernah suami percaya.
Bila suami dah beli barang lain, angklung tu jadi dah tidak jadi fashion ataupun tidak lagi diingini, disimpan masuk dalam kotak, letak di bawah katil dalam rumah. Dan diteruskan kisah tentang topeng barungan. Jadi apa yang berlaku? Anak kakak yang pertama kali nampak ketika dia nak keluar dari bilik, sebab kakak tandas dalam bilik, anak kakak tandasnya nak kena pergi dapur lah. Waktu malam dia terbangun, dia keluar dari bilik, terperanjat apabila ternampak seolah-olah macam orang bertopengkan barungan sedang menyangkung betul-betul depan almari kaca di ruang tamu. Jadi anak terus tutup pintu perlahan-lahan, ketakutan masuk dalam bilik. Kemudian dalam biliknya ada telefon. Dia telefon bimbit kakak. Kakak pun jawablah, ini kakak nampak nombor-nombor rumah, siapa pula telefon? Kakak jawab hello dengan nada suara mengantuk, anak sedang menangis di hujung talian. Ibu tolong bu, takut bu. Jadi kakak bangun, keluar dari bilik, tak nampak sebenarnya pun, tak perasan tentang penampakan anak. Masuk bilik anak, anak sedang menangis, lampu bilik terang. Kakak datang peluk dia, cuba tenangkan dia. Dia kata nak pergi tandas. Kakak pun ajak dia, dia kata tak nak, takut. Jadi akhirnya kakak kata tak apa, tutup mata, kakak pimpin dan peluk dia sampai masuk dapur. Kisi, bila nak hampir dekat dengan almari kaca, anak kakak peluk kakak, dapat rasakan lebih erat. Dah masuk dapur, barulah dia lepaskan pelukan erat-erat tersebut dan masuk ke dalam tandas, dia lepaskan hajat. Dia keluar dari tandas, biasa, sama juga kisi kata akak kita. Ya Kak Rabiatul. Anak kakak jalan peluk kakak sambil pejam mata. Nak dekat sampai almari kaca, dia peluk seerat-eratnya seolah-olah macam ada benda yang tak kena. Jadi akhirnya tanya kenapa, dia kata takut ternampak sesuatu depan almari. Kakak bilang suami tak percaya. Dan kakak juga pernah terkena yang sama. Nampak seseorang bentuk macam monyet sedang menyangkung depan almari kaca dalam rumah. Akhirnya kakak bergaduh dengan suami pasal topeng. Kakak kata suruh buang, simpan. Suami berdegil. Kami seolah-olah keluarga berpecah belah kerana topeng ini maksudkan. Dan bila suami keluar rumah, kakak cuba kisi, cari kunci satu rumah. Tak jumpa, suami sembunyikan kunci supaya kakak tak boleh buka almari kaca dan buang topeng dalam almari tersebut. Akhirnya, bila kakak panggil seorang pakar datang, namanya Encik Abdul Kadir, datang ke dalam rumah. Encik Abdul Kadir membaca ayat ruqyah. Suami kakak mula menari macam barongan kisi. Mengikut rentak, kakak, anak dengan adik ipar terperanjat melihat keadaan suami. Kemudian tanya suami, Encik Abdul Kadir tanya kepada suami, mana kau simpan kunci? Dia joget kisi, dia menari, kemudian masuk dalam bilik, dia tunjuk dekat bawah katil. Sambil tangannya menari, dia tunjuk. Pakar tersebut menyuruh adik ipar kakak, ya, iaitu adik ipar lelaki lah, angkat tilam. Suami sembunyikan bawah tilam katil, ambil kunci, buka almari tersebut, keluarkan topeng, masuk dalam beg plastik dan dibawa bersama oleh pakar yang kakak jemput. Diberikan cerita, katanya akak Rabiatul, suami kakak terus pingsan dan sedar dari pingsannya. Topeng itu berisi rupanya, bukan calang-calang. Terima kasih dan selamat tengah malam kisi dari Kak Rabiatul, peminat Misteri Jam 12. Wah, itu dia kisah yang boleh saya bayangkan apa sebenarnya yang berlaku pada malam yang disebutkan di rumah Kak Rabiatul. Jadi suami ini dah terlampau kuasa yang ada dalam topeng tu, saya tak pastilah, tapi ini andaian. Mungkin dalam topeng tu ada berisi sesuatu, suami beli, benda tu tengok, wah aku ada tuan baru lah. Jadi seolah-olah dah ada pertalian antara suami dengan topeng. Sebab tu bila Kak Rabiatul marah suami nak buang, suami jadi bengis lah. Kenapa ni? Aku punya topeng nak buang. Panggil pakar datang, pakar baca, suami mula menari. Wah, dah keluar. Sambil menari tanya mana kunci, dia berjalan bergerak sambil menari itu masuk dalam bilik, dia tunjuk bawah katil. Dan adik ipar datanglah tolong bantu angkat tilam, ambil kunci dan buang topeng ini maksudkan. Mungkin adakah anda rasa topeng tersebut ada panggilan-panggilan ataupun berisi sesuatu? Sejauh mana kebenarannya? Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Dan pastinya kita tahulah. Kita pun diajar kalau dalam rumah jangan simpan benda-benda seperti topeng, anak patung dan sebagainya. Anda tanya guru-guru anda, pasti mereka akan katakan, ya memang tak boleh. Jadi mungkin topeng ini telah pun dihuni oleh sesuatu. Ini semua di luar jangkaan kita lah. Kita ingatkan beli sebagai perhiasan, tapi ada isinya. Saya akan teruskan dengan pemanggil kita di hujung talian. Hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum, kasih. Kejap, Hello. Baik, sila hubungi saya sekarang 669-1197. Kalau ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya sekarang dan anda boleh kongsi pengalaman kisah yang tak dapat dilupakan. Macam-macam kisah saya terima pada tengah malam ini. Ada juga yang berkongsi pengalaman, katanya daripada Arifin. Assalamualaikum, kisih. Waalaikumsalam, warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Katanya, Arifin kata, kisah malam ni seronok saya dengar. Dan saya juga ada satu kisah yang ringkas saja tentang kakak tadi yang terdengar sesuatu di tepi ataupun di tepi rumahnya, suara orang menangis. Saya juga pernah dengar. Waktu tu saya balik malam, saya tinggal di Bukit Batok, Kisi. Rumah saya dua pintu jauh dari tepi tangga. Jadi sedang saya berdiri depan rumah, sedang keluarkan kunci nak buka pintu, tiba-tiba terdengar, Kisi, orang menangis. Pada mulanya saya fikirkan jiran saya, tapi entah macam mana naluri saya dapat rasakan sesuatu yang ganjil pada malam yang dimaksudkan. Jadi saya tahu yang menangis bukan jiran, sebab rasa seram dia teramat sangat. Dan kata beliau, akhirnya pintu saya buka perlahan-lahan, saya beri salam, saya takutlah benda tu ikut pulang. Langkah kaki kanan, saya tutup pintu dan terus masuk ke dapur lah untuk cuci kaki saya. Terima kasih dari Encik Arifin. Yang ini daripada, ini dia, akhirnya Wak Kasman. Lama tunggu SMS Wak Kasman ni, akhirnya baru masuk ni. Kata Wak Kasman, terima kasih Kisi kerana baca kiriman SMS saya dan saya harap ini Kisi dapat ketengahkan Wak Kasman, peminat rancangan MG12 pertama kali. Ini kali kedua lah kirimkan SMS. Ini ingin berkongsi kisah ini tentang kawan saya yang baru 3 bulan memandu teksi. Dia pernah ceritakan pada saya tentang dia pernah diganggu ketika memandu di kawasan apa ni? Oh, Jalan Bahar. Dan nama kawan saya Abdul Razak, yang memandu teksi Comfort. Dan waktu itu dia telah pun menghantar seorang budak lelaki yang nak report balik ke camp sekitar 11:30 malam. Jadi bila dah sampai di depan camp CDA di Jalan Bahar, budak tu pun turun setelah bayar lah. Jadi teman saya ni nak U-turn, tapi oleh kerana terlajak dia jalan terus. Sampai jalan terus tu di hadapan berdekatan dengan sebuah masjid, ada perhentian bas. Jadi dia pun menghampiri bus stop tersebut, kelihatan seorang makcik sedang duduk, kata Wak Kasman. Ini berlaku kisah kawannya lah. Dan kawan saya pun menghampiri bus stop tersebut, kemudian dia tekan horn beberapa kali. Konon-konon makcik tu nak naik teksi lah, sebab waktu dah 11 lebih malam, jadi mungkin tak ada bas. Makcik tu seolah-olah tak layan. Tak apa, kawan saya pun impit kanan balik, buat U-turn di penghujung junction dekat Jalan Bahar. Bila kawan saya U-turn, kawan saya tak nampak makcik tu dekat bus stop yang tadi. Dia tengok sebelah kiri, makcik tu seolah-olah dalam sekelip mata, Kisi, dah menyeberangi jalan tersebut. Kawan saya naik terkejut. Dengan cepat kawan saya tekan minyak dan bereda dari kawasan itu. Itulah pengalaman, katanya Wak Kasman. Terima kasih dan minta maaf kalau bahasa saya tunggang terbalik. Terima kasih dan terima kasih, kata Wak Kasman. Wah, makcik itu dari bus stop yang teman Wak Kasman nampak, Cik Razak lah, memandu teksi. Biasalah, teksi driver macam tu Kalau malam-malam hari, kalau kita perlukan dia, dia tak perlukan kita Kita tahan pun dia tengok lain. Tak semualah, khususnya waktu-waktu sibuk lah. Bila waktu tak sibuk kita tak tanya pun dia akan datang. Oh, di depan ten 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 ten, dia slow down.
Tunggu kita tahan eh. Kadang-kadang jalan tepi road pun mereka ingatkan kita nak berhenti eh. Nak naik taksi lah. Jadi itulah yang dilakukan oleh kawan Wak Kasman eh. Cik Razak. Bila nampak makcik kat bus stop eh. Wah dari jauh. Dari mungkin lin tengah ke lin kanan. Dia masuk sebelah kiri. Ten. Berkali-kali lah dia tekan horn. Gunung-gunung makcik tu nak naik taksi lah. Makcik tak respon. Okay. Dia impik ke kanan balik. U-turn. Terperanjat nampak makcik tu sekelip mata dekat bus stop sebelah. Baru tahu eh. Macam mana tu? Baiklah, apa jua, semua kisah hanya satu hiburan. Saya akan teruskan dengan pemanggil kita selanjutnya. 669-118-97 saudara. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa bercakap tu? Casey. Ya. Ni Abang Ham kat sini. Abang Ham, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dan pengalaman Abang Ham datang apa ni? Oh, ini kisah terjadi tahun 1970-an. Sekarang Abang Ham di mana? Di rumah ke tempat tugas? Sekarang ada di rumah. Oh, silakan kisahnya. Oh, senang. Ini kisah terjadi pada tahun 1970-an. Senang cakap di kawasan Bedok lah. Di kawasan Bedok, Jalan J. Salam lah eh. Tahu Jalan J. Salam kat mana? Jalan J. Salam. Jalan Haji Salam. Haji Salam. Jalan J. Salam. Okey, tahu First SIR tak? Kat situ lah, kat Bedok corner tu lah. Okey, okey. Ini abang ada banyak kisah, tapi kisah ni abang tak boleh lupakan lah. Sebab ini terjadi pada tahun 70-an lah. Masa tu abang umur dalam 10 tahun lah. Okey. Kisah ni terjadi pada malam Jumaat. Okey, abang tinggal kat kampung. Tapi kampung abang tu, jamban dia jauh tau. Dalam 50 meter gitu. Jadi kita nak merentas macam hutan gitulah. Macam apa ni, ada pokok beringin, pokok cempaka, pokok buluh. Habis ada pokok-pokok apa ni, buah-buahan lah semua. Okay. So pada malam Jumaat tu, mak abang dia ajak teman lah pergi jamban lah. Sebab dia nak terberi lah. Habis tu kebetulan eh, mak abang mengandungkan anak yang ketiga lah. Adik abang lah. Okay. Jadi abang nak tak nak, abang temankan dia lah. Jadi bawa lampu suluh lah. Sebab gelap tau, tak ada lampu tau. Jadi bila jalan menuju ke jamban tu, kita lepas pokok beringin tau. Okey, bila pokok beringin dah lepas eh, abang terbau-bau wangi. Jadi abang cakap, "Mak, eh ini bau wangi ya, Mak?" Habis mak abang pun cakap lah, "Jangan tegur." Jadi abang pun diam lah. Jadi bila sampai ke satu tempat tu, pokok buluh tau. Tak ada ribut, tak ada apa. Pokok tu bergoyang-goyang-goyang-goyang tau. Jadi mak abang cakap, "Jangan takut." Tapi abang eh, macam nak cabut tau. Tapi tangan mak abang eh, pegang tangan abang kuat-kuat, jangan lari. Baca-baca apa yang kau tahu, baca. Habis mak abang pun cakap lah, "Kita tak kacau kau, kau jangan kacau kita." Tapi kisi tu apa tak kisi? Abang punya lampu suluh. Abang suluh daripada bawah sampai ke atas pokok buluh tu, abang nampak dua mata merah. Jarak dia adalah dalam 2 meter gitu. Habis mak abang cakap, "Jangan tenung." Abang tak peduli, abang tengok je lah. Jadi lepas tu kita jalan lah pelan-pelan, terus pergi kat jamban kan. Habis pokok kat situ goyang je. Abang dah menggigil tau masa tu. Masa tu abang umur baru tak salah 10 tahun aja. Habis lepas tu bila mak nak masuk jamban kan, habis abang bercakap, "Mak, saya takut mak. Saya masuk dalam juga boleh tak?" Macam mana? Tak boleh. Jadi saya cakap dengan mak lah, "Okey mak, kalau tak boleh masuk, mak buka pintu lah. Engkau gila ke apa?" Jadi kemudian mak pun tutup pintu jamban tu. Abang kat luar lah seorang-seorang. Kalau seorang-seorang, abang main lampu suluh lah, tengok sana tengok sini. Sekali abang nampak macam, apa nak cakap eh, bayangan putih gitulah.
Terbang sana, terbang sini tau. Abang dah ketakutan lah. Jadi abang cakap ke mak, mak cepat mak, dah ke belum? Eh nantilah, baru habis. Eh dia cakap, mak cepatlah mak, cepat. Jadi, engkau ni alah, jangan takut lah, tak ada apa-apa lah. Yelah, mak kat dalam, saya kat luar ni. Habis kemudian, dalam berapa minit itu kan, mak pun dah habis, mak pun dah habis. Jadi mak pun pimpin saya lah, pelan-pelan pergi. Kali pokok buluh tu goyang lagi lah. Jadi mak cakap, jalan toleh belakang, jalan aja. Jalan, 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 sampai ke rumah. Jadi sampai sampai rumah, mak cakap, okey, pergi ambil air sembahyang. Cuci muka, cuci kaki. Cari tu. Itulah saja kisah ceritanya. Terima kasih, abang. Ya, terima kasih, kisah. Kembali, itulah kisah daripada peninggal kita. Kisah tentang mungkin gangguan hantu di luar rumah ataupun di luar kawasan tandas. Perkataannya tandas tu boleh gunakan. Baik, terima kasih dan kita akan berehat seketika. Akan saya kembali sebentar nanti dengan lebih banyak kisah-kisah bersama anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Sebelum tu ada SMS yang menangkap perhatian saya. Datangnya daripada Sally. Kata Sally, apa khabar Kisi? Khabar baik. Saya pernah ternampak makhluk yang menyerupai barongan di tingkap rumah. Dan sekali rupa-rupanya bila saya dapat tahu, jiran sebelah saya, iaitu sebelah bawah lah, saya tinggal tingkat 5, jiran tingkat 4 saya ini adalah penggiat kuda kipang. Saya tak tahu sejauh mana kaitan kisah ternampak makhluk menyerupai barongan di tingkap bilik ibu saya. Tapi dengan juga orang jiran sebelah bawah yang penggiat seni kuda kipang lah, mungkin ada connection ataupun kaitannya. Itu saja. Terima kasih dan selamat malam. Pendengar 897, anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Bersama dengan saya, kita ada pemanggil kita. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Selamat malam, Casey. Apa khabar? Khabar baik, sihat. Kak Mimi sihat, ya? Alhamdulillah. Ni Kak Mimi nak cerita pasal semalam kan, pasal guard kan? Pengawal okay, keselamatan ni. Tu. Yang apa ni? Cik Ali, ya? Zaini pula. Cik, yalah yang Pak Ali tu tolong budak tu kan, yang buat clocking tu. Kisahnya, silakan. Itu bila Kak Mimi dengar, Kak Mimi ni pun pernah kerja guard tau. Berapa lama tu? Baru juga lah kira nak masuk 2 minggu lah. Kebetulan ni terjadi pertama kali Kak Mimi biasa kerja siang tau dah. Tapi kali ni Kak Mimi try malam lah. Okey. Kebetulan Kak Mimi kerja ni daerah Bukit Timbas satu kondo ni memang baru siap lah. Kira tak ada resident lah kan. Baru yang ke 11 hari kebetulan hari 6 pagi hari minggu lah kan. Kira kalau hari 6 hari minggu pukul 12 dah. Dari minggu pagi waktu tu akak pak ni dua orang lah dengan satu abang ni. Kali abang ni berbual dengan kakak. Dia cakap kat situ ada bunga kemboja tau. Dia cakap gitu. Habis akak cakap, ya ke kat belakang pun banyak. Alamak, bila dia berbual gitu akak pun macam seram lah kan. Pasal apa, kebetulan pak ni dua orang, selalunya tiga orang. Kebetulan yang seorang ni off lah kan, tiga hari. Jadi dalam pukul 10 lebih kita 11, abang tu biasalah dia pergi belakang building tu. Dia lipat lah, tinggalkan akak seorang kat dalam guard house. Bila kat guard house tu kakak seorang, biasanya ada China ni, kadang-kadang dia duduk. Kakak tengok ada neighbors, okey lah, kira berani lah kan. Satu kali tu China tu pula tak ada, dia pun pergi lipat tau, tinggal kakak seorang kat dalam guard house. Jadi kakak punya kondo ni terselit masuk dalam. Pasal apa tau, punya kondo ni berderet tiga tau, kakak punya termasuk dalam tau. Jadi dalam kakak duduk dalam, kakak memang lock lah seorang. Pasal takut kakak seorang kan. Pasal sunyi tempat dia tau, Casey. Jadi dalam pukul 2 pagi tu kakak rasa lapar, nak terkunci pun dia. Jadi kakak lekat dah lah, pergilah beli makan, keluarlah daripada kondo tu pasal nak kena dimerang lagi kan. Kat depan kat minyak tu ada minyak kalsai kat situ. Akak pergilah. Bila pergi tu akak balik, akak singgah sekejap tempat belak tu. Maklumlah tak ada member, berbas sekejap dah berbas. Dan setelah jam tu akak patah balik, masuk kat guard house. Kakak lock balik. Bila kakak dalam guard house tu, kakak tak makan dulu lah. Kakak tu bentang pasal dah takut. Kakak bentang duduk bawah meja tau, baring tau, Casey. Jadi kakak dengar radio lah, dengar lagu-lagu. Bila dengar lagu tu, Casey,
kat luar tu macam ada orang baling-baling tau Casey. Kakak cakap, siapa yang baling ni? Kakak pun bangun lah. Kakak ingat abang tu patah balik nak ambil makan ke air. Selalu kadang dia bangun jugalah. Habis kakak tengok tak ada orang. Kakak cakap, tengok China tak ada pula. Tengok keliling kiri kanan depan semua tak ada. Cakap, siapa punya kerja ni? Kakak pun duduk balik bawah meja tu baring. Kali tengah pakai ia tu, kakak buka redo lagi kuat lagi. Bunyi ketek-ketek-ketek tau Casey. Kali kakak cakap, apa cerita ni? Tak pernah-pernah macam gini. Kenapa kerja 11 hari kat sini kerja macam gini? Dah mati kakak tau. Habis kakak bangun lagi. Kakak tengok lagi. Kakak cakap, siapa punya kerja ni? Melempar-lempar ni, ada orang nak takutkan ke apa? Macam gitu kan? Habis lepas tu kakak duduk lagi. Dan lagi bunyi lagi tau Casey kakak. Dari pukul 3 lebih Casey sampai pukul 4 lebih benda tu main melempar je tau Casey. Habis kakak tak tentu arah. Kakak tengok mampu macam mana ni. Kakak kat dalam kat house ni. Kakak fikir kakak nak lari tau. Nak buka kunci lah nak lari. Kakak fikir kalau aku lari nak lari kat mana eh. Kakak cakap gitu kan. Nak lari tempat yang kat house yang depan tu kan. Nak diri situ sampai pagi lah. Fikir-fikir benda tu kat luar dah melempar-lempar. Takkan kakak nak keluar kan, fikir juga kan. Dah lah matikan diri lah kau. Benda tu melimpas memang non-stop tau Casey. Melimpas-limpas non-stop sampai aku 4 lebih Casey. Bila lagi 10 minit nak pukul 5. Kakak pun bangun lah. Kakak cakap nak pukul 5 lah. Lipat-lipat-lipat tu benda semua. Terus kakak tengok je mu. Oh si baik China tu ada. Sekali kakak buka pintu, kakak tanya ni China. Itik dengan ayam berbual. Sekali kakak cakap, hello, you have knocked the door not? Cakap gitu. Kakak tunjuk lah sini ada ketuk tak. No, bagi tu. Tak ada. Siapa punya kerja? Kakak dah tahulah kan. Pasal aku tak pernah kerja macam gini. Inilah pertama kali pengalaman kakak kerja kat house. Pasal biasa kerja siang, tak pernah kerja malam. Ini pertama kali. Sekarang Casey dah tukar tempat lain Casey. Jadi tak kerja malam lagi lah eh. Masih kerja. Oh, tapi lain lain. Selamat. Dia telefon OE kan. OE tanya kenapa kau minta transfer. Kak cerita lah. Habis abang tu tak ada tinggal saya. Kakak seorang. Tak pulang kena kasih kacau apa. Ada orang lempar batu tapi tak ada orang. Terus alhamdulillah lah kat sini dah okey lah. Bagus, terima kasih Kak. Ini sedang bertugas sekarang ni. Sedang bertugas. Tugas ni. Selamat menjalani tugas eh. Terima kasih Kak. Okey, terima kasih Pak. Kembali. Itu dia akak kita eh. Itu bukan senang tau seorang seorang wanita kaum Hawa bertugas pengawal keselamatan di waktu malam seorang-seorang lagi macam mana itulah hai. Saya terperanjat eh bila saya masuk Facebook saya ni ternampak pula ada pendengar kita yang kirimkan gambar. Gambarnya dalam kotak ada ke patut simpan barang ni dalam rumah, tak tahu sejauh mana kebenarannya tapi kiriman beliau ni masa baru-baru dulu 2002 rumah kami ada macam-macam gangguan. Rupa-rupanya ada benda ni dalam kotak yang disimpan oleh suami Kak Zah. Katanya suaminya suka simpan benda-benda macam ni tapi sekarang benda ni dah ditanam tapi gangguan masih ada tapi gangguannya minimal yang berlaku dalam rumah Kak Zah. Jadi anda boleh tengoklah di Facebook saya eh apakah gambar yang disebutkan tu. Mana ada orang simpan dalam kotak benda macam ni eh. Simpanlah duit ke, barang kemas ke eh. Ini disimpan barang kronik ni. 26 minit, terima kasihlah pada yang jumpa anda esok malam dan terus bersama Ria Insomnia, Ria 897 FM. Saya ucapkan terima kasih bagi anda yang telah pun setia bersama saya setiap malam dari 10 malam sampailah 2 pagi. Terima kasih banyak-banyak dan esok saya kembali bertugas dan terus bersama Ria Insomnia. Bye-bye.